Voyager 2 adalah sebuah pesawat antariksa tak berawak nirawak milik Amerika Serikat yang diluncurkan pada 20 Agustus 1977. Pesawat ini identik dengan saudaranya Voyager 1 dengan perbedaan yaitu Voyager 2 mengikuti lintasan yang lebih lambat sehingga dapat bertahan pada jalur ekliptik yang membuat Voyager 2 dapat dikirim ke Uranus dan Neptunus dengan bantuan gravitasi sewaktu pertemuan dengan Saturnus pada tahun 1981. Berkat lintasan ini, Voyager 2 dapat menjadi pesawat antariksa pertama yang mencapai Uranus dan Neptunus dan menyelesaikan bagian dari planetary Grand Tour yang susunan geometri langka planet-planet luar yang hanya terjadi sekali dalam 176 tahun. Voyager 2 merupakan pesawat ruang angkasa tak berawak yang dikirim untuk mengunjungi planet-planet terluar tata surya. Keberhasilannya mengunjungi semua planet luar membuat Voyager 2 sering disebut sebagai wahana penjelajah ruang angkasa paling produktif. Gambar-gambar planet terluar yang muncul di buku, majalah, dan internet sebagian besar menggunakan gambar yang diambil oleh Voyager 2 terutama untuk Uranus dan Neptunus. Saat ini, Voyager 2 berada pada jarak sekitar 2 kali jarak matahari Pluto atau sekira 83,5 AU atau jarak bumi dan matahari. Wahana ini terus menjauh dari matahari dengan jarak 3 AU per tahun dan memiliki cukup kecepatan untuk melepaskan diri dari gravitasi tata surya. Masa hidup Voyager 2 diperkirakan sampai tahun 2020. Pada saat itu, sumber tenaga wahana ini yaitu generator termal radioisotop akan kehabisan daya. Diluncurkan pada tanggal 20 Agustus 1977 dari Cape Canaveral, Florida, Voyager 2 membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun untuk mencapai Jupiter. Wahana ini melintas paling dekat dengan Jupiter pada tanggal 9 Juli 1979 dan berhasil membuat pengamanan pertama dari aktivitas vulkanik pada salah satu bulan Jupiter. Menggunakan bantuan gravitasi Jupiter, Voyager 2 melanjutkan perjalanan ke Saturnus, menemukan beberapa bulan baru, kemudian ke Uranus, dan Neptunus yang juga menemukan bulan baru serta berhasil mengambil pengukuran akurat atas suhu dan kecepatan awan puncak di planet-planet tersebut.